mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami bernama Samsonov Alexei. Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang perama gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang nyanda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan perama itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lizaveta Alexeyevna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Perancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stiopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Sebagai asistennya. Suatu hari putri kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, lamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu.
Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi lebih gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kulpatkin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan! Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah, bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah, beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku, si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku, si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya. Si pandai besi, aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi dua temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil, pandai besi. Kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya. Dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil, pandai besi. Kau berhasil, pandai besi. Kau berhasil. Dia sungguh orang hebat.
dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat. Dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan. Pahlawan hebat. Menantuku. Kekasihku. Pernikahan yang meriah. Para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan jenderal kota pun muncul. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana. Dan sepupunya yang tua serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo tuang sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir. Dan tidak meninggalkan satupun. Stefan dan Lisapeta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Aku akan menceritakan 3 kisah. Kisah tentang seekor beruang besar, raja dari binatang buas yang ada di sana, di taiga. Saat itu musim semi telah datang. Beruang tidur di sarangnya sepanjang musim dingin. Dan di musim semi, sarangnya meleleh. Musim semi telah datang, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mengapa tupai memiliki garis di punggungnya? Tidak ada beri, bahkan kaca. Lalu si beruang itu pergi ke hutan mencari makanan. Tapi makanan beruang seperti beri dan kacang-kacangan semua pada layu. Beruang itu melihat potongan kayu tua. Aku akan beristirahat di sini sebentar. Ternyata ada lubang tupai persis di bawah kayu itu. Dan beruang itu hampir saja menghancurkan sarang tupai itu. Hei, siapa di sana? Keluar! Halo Tuan Beruang Besar, apa yang kau inginkan? Hai tupai, mungkin kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Tunggu sebentar. Tupai itu menyimpan buah dan akar di lubangnya sejak dari musim gugur. Baik, aku punya ini. Lalu tupai itu mulai berlari bolak-balik. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini, di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sini. Baiklah, itu saja beruang. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku kenyang. Kau mungkin binatang kecil, tupai. Tapi kau sangat baik. Apa yang terjadi? Aku telah mengelus punggungmu. Tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Ya, dia kabur entah kemana. Hei, terima kasih banyak. Tupai yang baik. Ya, dan sejak itu semua tupai punya garis di punggungnya. Begitupun anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan ketika mereka ditanya dari mana garis-garis indah itu berasal, mereka akan menjawab, kita punya garis di punggung karena si beruang besar. Setelah musim semi yang dingin, musim panas yang kaya akan buah beri, madu, dan kacang-kacangan mulai tumbuh. Oh, panas sekali. Ya, di sana banyak makanan. Tapi matahari begitu menyengat, beruang itu bersembunyi di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari. Asal mula seekor ikan mas krusian menjadi tipis. Seekor ikan mas krusian tinggal di danau dan dia adalah seorang pembual dan pengganggu.
Tiba-tiba beruang muncul di tepi danau. Halo beruang, apa yang membawamu kemari? Hai ikan, aku datang untuk minum. Cuaca panas sekali. Seperti kau tahu, buluku hangat dan matahari sangat membakar. Kalau begitu masuklah ke sini. Di sini segar sekali. Tidak, terima kasih. Kau memang harus hidup di air dan aku di darat. Tentu saja, kita punya hidup masing-masing. Kalau aku dapat hidup di pinggir pantai dan di dalam air. Di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku juga bisa hidup di sana, di sini, dan di sana. Tapi aku ayo tak mau. Ayo kita adu kekuatan. Kau masuk ke dalam air dan aku melompat ke pinggir danau. Yang menang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasti sangat seru. Bagaimana? Apa? Apa kau bilang? Kau ingin aku berdebat dengan ikan? Pergi sana. Ah, kau takut rupanya. Penakut. Siapa? Aku. Siapa lagi? Tentu saja kau bodoh. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku sudah di sini. Sekarang giliranmu. Oh, ikan yang nakal. Tapi beruang tidak mandi tentunya. Atau berendam. Ayo, ayolah pemberani. Masuklah ke dalam air dan basahkan kepalamu. Aku tidak ingin menguji kekuatan kita lagi. Itu sungguh berlebihan. Aku hampir saja tenggelam karena ikan kecil itu. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Kau kalah, kau kalah, kau kalah. Ternyata kau pengecut dan lemah. Biarpun aku kecil, tapi aku kuat sekali. Yang tadinya ikan itu bulat dan tebal, lalu sekarang menjadi rata dan tipis. Berenanglah dengan bentuk seperti itu. Dasar kau tidak tahu malu. Ikan usil, ayo uji kekuatan kita. Menyelam, ayo. Bagaimana? Kamu suka itu sekarang? Setelah itu, semua ikan krusian tipis dan rata, serta anak-anak mereka dan semua keturunan dari mereka. Musim panas hijau yang cerah berubah menjadi musim gugur. Semua menguning dan hujan. Di ujung hutan penuh dengan kacang pinus yang banyak sekali dan menyehatkan. Beberapa burung terbang ke selatan dan yang lain tinggal di wilayahnya sendiri. Untuk bertahan hidup di musim dingin, yang kelaparan di taiga, seekor burung pelatuk harus mencari kacangnya sendiri. Asal mula burung pelatuk kurus. Beruang teman baik kita juga berjalan-jalan di sekitar taiga sambil menggoyang-goyangkan pohon pinus. Untuk persiapan tidur musim dingin nanti dengan perut yang sudah penuh terisi dengan makanan. Sungguh sulit untuk beruang tua sepertiku untuk membungkuk dan mengambil buah pinus yang jatuh. Seandainya saja mereka bisa mengumpulkan diri mereka sendiri, sungguh sangat memudahkanku. Halo, burung pelatuk. Apa yang kau lakukan dengan buah pinus itu? Aku telah membawakanmu biji buah pinus terbaik, dan aku bisa membawakanmu 10 lagi seperti ini. Di sini banyak sekali buah pinus. Kau sebaiknya membantuku untuk mengambilnya. Tentu saja, aku akan membantumu, beruang kesayangan kami. Tapi coba lihat, ada begitu banyak buah pinus di sini. Bolehkah aku meminta bantuan pada saudara-saudari dan teman-temanku? Tentu saja, ajak mereka semua untuk membantu. Hei, 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 hei,
Ayo burung, ambil buah pinus itu. Hei, burung tutul, kamu kemana, ha? Dasar licik. Baiklah, Rakus. Kau tidak akan pernah bisa segemuk aku. Dan juga sehat sepertiku. Ya, tentu saja. Mereka yang serakah dan licik tidak akan pernah bisa bahagia. Astaga, itu hebat. Bagus. Sejak saat itu, semua burung pelatuk serta anak-anak mereka dan semua keturunan mereka selalu kurus dan tidak akan pernah bisa gemuk. Lihatlah, beruang itu pergi. Kembali ke sarangnya untuk melewati musim dingin. Dia kembali besar dan tebal lagi. Jadi, tidak ada satu cerita hutan pun yang tidak bisa dilakukan tanpa beruang. Itu sebabnya dia disebut penguasa taiga. Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Oh, jangan ini lagi. Sayang. Apa? Panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari. Ayolah, gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ha? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi. Masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Asyap. Nyam, 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 nyam. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, kolobok, kembalilah sayangku. Si kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak, dan dia
menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Ah, kolobok, kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi! Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok, ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari. Dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti, dia menghilang. Kemudian kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, kolobok, aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Kukolobok, kukolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari. Dari kelinci aku lari. Dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok, sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kolobok, kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari. Dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari. Dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh, kamu, aku akan menangkapmu. Kemudian kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Hmm.
Kobok. Kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi. Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? Ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubayati Piatu yang malam lari, ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kukalobok, kukalobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotaku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari. Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. Dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus. Bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku kelopok. Sebelum kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang, waktunya tidur. Ajar, dia mengotori bajuku. Pergi sana. Hei. Wow. Waduh sekali, itu cuma seekor kelinci. Ha ha ha!
Batroska. Pintar sekali menangkap ikan sebesar ini. Ini cukup untuk dijadikan 3 tong ikan asin. Roska, ayo pergi. Kita bagikan pada orang-orang di kota. Hei! Roska, bagus sekali. Ini akan jadi jaket bulu. Bagus sekali untuk musim dingin.
Troska. Kerja yang bagus. Kau telah menangkap seorang pencuri yang jahat. Dalamnya. Oh, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Troska, hebat sekali. Tuan yang sangat rakus telah pergi jauh sekarang. Dengan begitu, dia akan selalu mengingat jaket bulu ini sepanjang hidupnya.